Federasi Patok Tanding tahun 2022 Polres Blora. Siap, boleh. Laksanakan. Perwakilan penyematan kita menempatkan diri. Dua, upayakan selalu melalui pendekatan humanis
lakukan sosialisasi edukasi dibuat secara simpatik ke masyarakat, baik secara langsung di lapangan maupun memanfaatkan media sosial, sehingga operasi nantinya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas dan meminimalisir kasus laka lantas. 3. Utamakan keselamatan baik diri sendiri maupun masyarakat yang ada dengan memperdomani standar operasional protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19. 4. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, hindari komplain masyarakat, bertindak dengan humanis, dan selalu saling berkoordinasi satu dengan lainnya sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan operasi ini dapat tercapai. 5. Selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam setiap melaksanakan tugas sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas operasi kepolisian dengan sandi operasi atau candi 2022. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan, kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara serta Polri yang kita cintai ini. Pimpinan Apel meninggalkan lapangan apel. Apel gelar pasukan selesai. Komandan apel dapat mengistirahatkan.